Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin wabihi ala umrid dunia din sallallahu wasallam wa Nabi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Salam TV rahiman taala wa iyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwan uh, di antum antunna berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita ya, yaitu acara kajian kitab uh, Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang diberikan tambahan ilmu di dalamnya, pertemuan yang kita diberikan selalu oleh Allah kekuatan untuk dapat, ya, kita gunakan waktu kita, tenaga kita, uang kita, harta kita dalam rangka untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Tentu dengan istiqamah dan konsekuen terus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah uh, azani ta'ala wa iyaakum jami'an Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas ya Terkait dengan uh, judul besarnya yaitu Yahrisu ala naf'in nasi wa daf'id durri anhum Seorang muslim ketika dia berinteraksi dengan masyarakatnya Maka dia yahris, dia selalu gigih, dia selalu sungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada manusia Ya dan menolak duri itu bahaya menolak e, sesuatu yang e, mencelakai ya manusia itu sendiri artinya dia selalu berusaha untuk memberikan manfaat dan menjauhkan mereka ya dari hal-hal yang membahayakan mereka atau yang membuat mereka menjadi kesusahan dan kepayahan dan ini pembahasannya agak panjang memang dan pada pertemuan ini pun e, belum selesai ya tetapi yang jelas bahwa E, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan terkait dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang e, memotivasi kita ya untuk bagaimana benar-benar kita memberikan e, apa namanya ini hal yang baik kepada orang lain ya membantunya memudahkan urusannya ya memberikan solusi-solusi kepadanya kita lihat umpamanya pada pertemuan yang lalu. Itu ada hadis yang diratkan oleh alimah muslim rahimahullah rahmatan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man nafasa mu'minin. Man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaubil qiyamah. Barang siapa yang meringankan, barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin sebuah kesempitan dari kesempitan-kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia, Nafas anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melapangkan kepadanya satu kesempitan dari kesempitan-kesempitan pada hari kiamat. Tahulah kita bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya, bagaimana payahnya, bagaimana uh, besarnya resikonya kelak di akhirat. Ya, di pada hari kiamat itu. Ya. Allah Azza wa Jalla akan mudahkan kita di situ. Allah akan ringankan, Allah akan lapangkan, Allah akan bantu. Manakala kita mampu melakukan apa namanya ini kebaikan kepada saudara kita. Itu tadi mungkin dia lagi susah kita bantu keuangannya, mungkin pemikirannya ada masalah kita berikan solusinya dan lain-lain. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah dan barang siapa yang memudahkan kepada seorang yang sulit terkait dengan utangkah itu, terkait dengan masalah apapun itu, yassallahu 'alaihi bid dunya wal akhirah Allah akan mudahkan baginya perkaranya di dunia dan di akhirat. Dan ini nyata ikhwan. Antumlah coba. Antum bapak dan ibu ikhwan dan akhwat dan para penonton sekalian coba. Ketika Anda memang rajin membantu orang lain, mudah uh, ringan tangan istilah orang. Apa yang Anda rasakan dalam kehidupan? Allah akan balas meskipun gak dari orang itu sendiri gitu. Anda berbuat baik kepada si Alif. Enggak mesti si Alif yang membalas kebaikan Anda. Dari orang lain yang memang kita tidak kenal bahkan mungkin kita tidak tahu pernah dia ya tapi kau dia bantu kita itulah cara Allah wajib membalas kebaikan yang pernah kita lakukan nggak mesti dari orang itu maka keikhlasan itu benar-benar kita apa ya kita hadirkan kita berusaha untuk membiasakan diri ikhlas gitu ya Pak Ustaz saya sudah beramal tapi kayaknya amalan yang saya ikhlas itu sedikit ya memang begitu Ya, kita berusaha selalu untuk uh, ikhlas. Meskipun dalam kita beramal rasa-rasanya kok enggak bulat ya ikhlasnya. Agak lonjong, agak gimana gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau antum nunggu ikhlas dulu baru beramal. Sampai zaman nggak beramal kita ini. Pak Ustaz saya malas sholat karena keikhlasan kayaknya nggak ada. Ya, itu syaitan memang. Ya Kita ikhlas kadang-kadang dalam beramal ini. ya Karena kita berusaha untuk selalu membiasakan diri untuk beramal. Kita paksa diri kita untuk beramal. Ya kalau enggak, enggak akan ada gitu. Kalau kita betul-betul mau nunggu ikhlas dari awal enggak akan bisa. Kita khusyuk dalam sholat. Di rakaat pertama kita khusyuk. Rakaat 2, 3, empat udah enggak ada khusyuknya. Ya enggak apa-apa. Apakah kita dengan begitu kita katakan enggak usah sholat lagi? Ya enggak bisa. Yang ada adalah kita berusaha. Peperangan itu akan senantiasa ada. Antara eh, ikhlas dan tidak ikhlas tentu begini begitu. Itu selalu kita yang ada adalah peperangan. Ya, karena Allah SWT akan menghargai dari proses yang kita lakukan. Allah SWT akan menilai dari apa namanya dari sebuah apa namanya usaha yang kita lakukan. Jadi jangan juga Pak Ustadz saya nunggu ikhlas dulu nih baru beramal. Sampai kiamat pun nggak beramal gitu loh. Karena karena setan kan bekerja terus satu ke 24 jam dan mereka nggak libur. Palinglah waktu Ramadan mereka libur itu kan karena diikat. Kan gitu. Ya, sebenarnya pun di Ramadan masih ada yang kecil-kecil kan lepas. Yang kere-kere, yang alah, yang anak bawang lah istilahnya gitu. Yang kecil-kecil itu lepas. Yang yang diikat itu yang dedengkotnya. Marodutul jinni. Yaitu wasyayatin itu kan marodahnya saja yang bos-bosnya yang besar-besar. ya Yang kita yang kecil-kecil aja KO kan. Yang kecil-kecil kan masih lepas juga. gitu ya. Jadi intinya maksud saya bahwa mari sama-sama kita untuk selalu bagaimana membantu kaum muslimin kaum muslimat misi kita itu ya ada niat dalam hati kita selalu untuk memudahkan membantu orang lain minimal gitu punya niat lah gitu kan kalau kita meninggal hari ini kita udah bawa niat kebaikan itu masya Allah enak kan enak makanya tijarotul ulama itu barang dagangan ulama itu niatnya baik aja dalam hati dia kalau kita bongkar Ternyata dia ingin bangun masjid, ternyata dia ingin bangun pondok, ternyata ingin bangun rumah kepada pakir miskin, ternyata ingin punya niat dia untuk membagikan sembako kepada orang-orang tak mampu. Itu yang ada dalam niatnya, gak ada niatnya. Oh, bangun ini, bangun pabrik dia besar-besar, duitnya banyak, bisa jalan-jalan ke Eropa gak ada. Yang ada adalah, duitnya banyak, dia bangun rumah untuk pakir miskin, duitnya banyak, untuk mengumrohkan orang lain, untuk menghajikan orang lain, masya Allah. Oleh dia wafat hari ini, tibawanya semua, dia udah bawa pahala semua gitu. Oleh-olehnya ada banyak, ibarat ngerantau, ibarat orang pergi ngerantau, satu, satu saat dia akan pulang kan. Nah gitu, orang yang ngerantau bawa pulang biasanya kan oleh-oleh yang wah yang spesial kan kepada keluarganya. Nggak mau sih oleh-oleh yang biasa, yang standar-standar aja, roti apa itu mungkin dua biasa, tapi spesial dari tempat itu apa. Dan itu pun dibungkus mungkin dengan bungkus yang yang bagus kan gitu. Pasti yang 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 apa namanya nih yang oleh-oleh yang bagus semua kan mungkin untuk istrinya ada, yang untuk anaknya ada, untuk pamannya ada, untuk ayahnya ada, untuk ibunya ada, dan semua spesial. Ah, ya kan oleh-olehnya itu. Makanya seperti itu, orang yang paham uh, tentang agama dia punya niat yang baik dalam hatinya itu, Masya Allah. Dia ingin bangun pondok, dia ingin ini, semuanya kebaikan yang ada. Kalau dia wafat pada hari ini, maka semua kebaikan itu dia bawa, Masya Allah. Intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an jadi pada pekan yang lalu ada dorongan yang kuat agar kita benar-benar mampu membantu orang lain. Yang memudahkan orang lain di dunia ini ingat Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhir. Wa yasmul hadiyun nabawi dikatakan juga pada waktu itu, tinggilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Ini hadis ini ini sebagai penutup kita untuk murojaah kita hari ini. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Man fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi sinin. Barang siapa yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, kana khairan lahu, itu lebih baik baginya daripada di beritikaf selama 10 tahun. Allahu Akbar, 10 tahun. I'tikaf 10 tahun bukan enggak enak, bukan bukan enak itu. Lah. Itu sulit. Yang kita di masjid enggak boleh keluar-keluar kecuali untuk kebutuhan yang desa aja kan. 10 tahun itu. Wahai mereka kafir yang menyebut kepada Allah, Allah menjadikan Allah antara mereka dan mereka dari salah Barang siapa yang beritikaf satu hari karena mengharapkan ridho Allah, Allah akan menjadikan Allah akan jadikan di antaranya di antara api neraka itu ada tiga khanadik. Khanadik itu apa? Kullu khandakin abad mimma bainal khafiqaini. Itu tiga parit tiga uh, galian, ya, tiga paret lah. Dan setiap parit itu lebih jauh di antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Artinya begini. Satu hari saja kita intikaf karena Allah SWT. Itu Allah jauhkan kita dengan api neraka itu. Tiga konadik, tiga parit jaraknya. Dan jarak satu parit itu antara dunia dan antara langit dan bumi. Berarti tiga itu kita dapat jaraknya kan. Itu baru satu hari. Bayangkan kalau sepuluh tahun. Besar kali kan. Tapi itu ternyata kalah. Kalah dengan apa? Dengan kita pergi ya membantu saudara kita untuk menyelesaikan sebuah hajatnya, untuk membantu dia dalam mengurus urusannya. Allahu Akbar. Mudah bukan? Mudah. Berapa jam kita? Mungkin taruhlah mungkin satu hari atau setengah hari. Mungkin setengah jam sudah juga udah kelir gitu. sudah selesai. Yuk kawan aku duduk ngurus apa ya? Ngurus KTP. Umpama kan itu ngurus KTP. ngurus ya, KTP mungkin satu jam udah selesai gitu. Subhanallah. Tapi kita membantu dengan niat ya. Kita membantu dia karena Allah. Kita teringat dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini rekan oleh Imam Al-Tabarani. Dalam kitab Mu'jamul Awsatnya. Wa isnaluhu jayid. Dan sanatnya kata beliau jayid. Bagus. Ya. Ikhwati bila azani Allah Ta'ala wa iyakum jamian. Intinya bahwa banyak nas, banyak teks-teks dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Yang mendorong kita untuk bagaimana kita berbuat baik kepada saudara kita yang lain. Ingatlah ketika kita berbuat baik karena Allah. Allah tidak akan pernah lupa dengan kebaikan kita. Sebagaimana Allah tidak akan pernah lupa dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita dengan siapa maksiatnya, jam berapa, di mana. Itu akan dibongkar oleh Allah SWT. Satu demi satu kelak pada hari kiamat yang disebut dengan Yawmatubalas Sarair. Pada hari itu dibongkar semua rahasia-rahasia rahasia kita. Kita uh, cetan dengan siapa. Kita chattingan dengan siapa. Kita Facebook dengan siapa, Twitter dengan siapa, Instagraman dengan siapa, selingkuh dengan siapa, semua terbongkar hari apa, di mana, dan seterusnya dan seterusnya. wa <tik> jami'an. Pada uh, kali ini kita padakan dulu ya, kita cukupkan dulu untuk meroja'ahnya. dan kita akan lanjutkan pada pertemuan ini uh, untuk uh, uh, merampungkan dan menuntaskan terkait dengan judul uh, besarnya tadi yaitu yahrisu ala wa anhum selalu berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia dan menolak ya menjauhkan mereka dari hal yang membahayakan hal yang buruk dari manusia tersebut ini akan kita uh, sempurnakan insyaallah taala bi masyiatillah kita jalan ya mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menyelesaikan ini قال المؤلف رحمه الله ويجعل التبرم من خدمة الناس مع القدرة عليه محدد محددا النعم بالزوال كما في حديث ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرما فقد أرض عرض تلك النعمة للزوال ويجعل التبرم dan Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya ini bukan bukan Allah ya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan atabarrum tabarrum itu artinya uh, bosan, jemu ya ada kebosanan, ada kejemuan ya uh, ada kemalasan ah gitu kira-kira dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebosanan atau kejemuan atau kemalasan atau ketidakmauan, ke keengganan min nas dari membantu manusia, melayani manusia, ma'al qudrati 'alaiha. E, ada kekuatan yang dia miliki untuk melakukannya. Apa? Muhaddi dan ni'am itu e, Nabi mengancam akan hilangnya nikmat tersebut. Artinya begini. Seseorang yang e, malas, enggan membantu seseorang, ma'al qudrati 'alaiha, tapi dia mampu sebenarnya. Dia punya ke kemampuan untuk membantu. Orang kadang-kadang nggak mau membantu kan karena nggak punya kemampuan. Ini dia punya tapi dia malas, acuh tak acuh, ya nggak peduli gitu ya. Wajah rumah rumahin, khidmatin nasi dan Rasulullah SAW menjadikan ya kelambatan itu, kebosanan itu, kejemuan itu, keengganan itu untuk membantu manusia. Maal kul droti bah bersamaan dengan ada kekuatan dia untuk itu dan ani'am. Jadi ancam dengan hilangnya nikmat tersebut. nanti kan dia punya kemampuan tadi, itu kan nikmat, tapi dia nggak mau gunakan itu untuk membantu saudaranya. selengkapnya nanti kita akan lihat setelah yang satu ini. jangan kemana-mana ya janji ya, jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapa yang enggan, siapa yang malas-malasan, siapa yang nggak mau, siapa yang acuh tak acuh dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada manusia sementara dia mampu untuk melakukan itu apa ancamannya zawalun ni'am hilang nikmat tersebut. Kama fi hadis Ibnu Abbasin aidan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas juga. Apa? Qal yang mengatakan Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mai min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun anamallahu Allah 'alaihi, yang Allah berikan nikmat kepadanya." Ya, An an'ama Allah Allah berikan nikmat kepadanya. Fa asbagha 'alaihi, Allah sempurnakan nikmat itu kepadanya. Tsumma ju'ila min hawaji min hawaji nasi Kemudian ya, dijadikan dari kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan manusia kepadanya. Artinya dihadapkan kepadanya kebutuhan-kebutuhan manusia untuk dia bantu. Fatabar Roma, kemudian dia merasa bosan, jemu, malas, dan lain-lain. Bagaimana? Fakad kan lizawal maka dia telah melemparkan, maka dia telah menyiapkan, maka dia telah e, menyediakan arrodot itu artinya adalah menawarkan, ya dia telah menawarkan nikmat tersebut untuk hilang. Artinya sudah seolah-olah dia sudah menyiapkan untuk nikmat itu dicabut dari dia. Mengapa? Karena itu tadi, karena dia tidak mau membantu manusia atau orang lain padahal dia mampu untuk melakukannya. Beda halnya kalau memang tak ada gitu Pak Ustaz, pinjam uang 100 ribu lah. Oh, enggak ada uang saya. Umpamanya, ya. akhi, pinjam duit 50 ribu lah. Oh, enggak ada. Memang enggak ada, akhi. Ada nih 50 ribu, tapi ini untuk beli beras kami hari ini. Enggak bisa. Nah, itu soal lain gitu kan. Tapi ketika dia memang mampu, ada. ya tapi dia nggak mau uang dia nganggur gitu beda kalau kita punya punya uang hari ini tapi pekan depan kita harus uh, bayar ini bayar itu memang sekarang ada kalau kita bilang akhir antum bisa nggak bayar tiga hari ke depan karena sepekan lagi saya akan bayar ini bayar itu tagihan ini tagihan itu kalau dikatakan siap alhamdulillah tapi kalau enggak ya bagaimana bulan boleh buat kan kita kan tentu utamakan apa namanya ini kebutuhan kita dulu kan daripada kebutuhan orang lain juga gitu yang disalahkan dalam syariat ini adalah orang yang memang punya kemampuan, ya punya kekuatan, ya punya kesanggupan, punya kelebihan harta yang memang melebihi dari kebutuhannya, tapi dia tak mau bantu, nggak mau uh, meringankan beban saudaranya, ya nggak tahu kita kenapa gitu. Maka fakon arroba tilkannya amati maka dia telah uh, menyiapkan, menawarkan nikmat tersebut untuk. hilang. Hadis riwayat Al-Imam Al-Tabarani di dalam kitab Mu'jamman juga. Mu'jamul Awsad. Wa isnaduhu jayid dan sanatnya juga bagus. Ya. Ikhwati fila anzani Allah Ta'ala wa iyaakum jami'an. Wa minasuari al wadi'ati... al-mushriqati allati rasamat ha'al harithu as-sahihatu ahlil jannah. Dan di antara bentuk, bentuk-bentuk yang bercahaya. Bentuk-bentuk yang bersinar. Al-mushriqah yang bersinar. Ya. Alati rasamat hal hadis ala hadis ala hadis as sahiha yang telah digambarkan oleh hadis-hadis yang sahih li ahli jannah kepada penduduk surga. Apa itu? Suratu rajulin yataqallabu fi atafin naimi fil jannah. Gambar atau gambaran seorang laki-laki yang taqallab yang dia mondar-mandir fi atafin naimi dalam balutan nikmat-nikmat di dalam surga. Allahu akbar. Jadi di antara bentuk bentuk yang sangat bercahaya yang bersinar yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terhadap penduduk sorga adalah seorang bentuk seorang laki-laki gambaran seorang laki-laki ya tokolab -laki yang dia mondar mandir mondar mandir bukan di mana di sorga Allahu Akbar ya fi naim dalam balutan nikmat amat di sorga li kenapa karena dia amal ta anit tariqil muslimina syajaratan karena tuh dihim karena dia membuang, karena dia menyingkirkan dari jalan kaum muslimin syajaratan sebuah pohon karena tuh dihim pohon itu mengganggu mereka. warawahim dalam ketika mereka berangkat dan ketika mereka pulang mungkin berangkat ke tujuan ya ke tempat kerjaan, warawahim dan ketika mereka pulang itu mengganggu, jadi dia disingkirkan oleh dia. Wanajidu dalika fi kauli rasuli sallallahu alaihi wasallam hal itu bisa kita temu kita temukan di dalam perkataan rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang laki-laki yang beramal amal yang kecil tapi tentu manfaatnya besar kepada kaum muslimin kaum musliman adalah kata nabi laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariqi kanat tu'dil muslimin. Aku telah melihat seorang laki-laki yang taqallabu -laki yang dia mondar mandir di sorga. Kenapa? Karena dia memotong sebuah pohon. Min zahri Dari tengah jalan. Karena tu'udil muslimin. Pohon itu mengganggu kaum muslimin. Allah Akbar. Semudah itu Pak Ustaz kita mendapatkan nikmat ini. Iya. Tapi tentu ikhlas melakukannya. Bukan karena ingin ria, dipuji orang. Enggak, enggak ada itu dia melakukan karya. Berapa banyak kesempatan ini kita lewatkan, itu masalahnya. Kan? Itu. Ada batu kita di jalan, kita cuma ngelak-ngelak juga. Kita berhenti dong. Berhenti terus ngapain? ya? buang, singkirkan, jangan di jalan. Ya mungkin orang nanti kencang, kencang-kencang nggak -kencang, perhatian, bisa jatuh dia. Atau orang nggak apa namanya nggak fokus, terkena jatuh dia dan seterusnya dan seterusnya. Banyak batu, kadang-kadang atau gangguan apa namanya ini kulit pisang, ya atau ada lobang, masya Allah. Jadi ini kesempatan yang memang banyak, tapi sayangnya sering kita hanya sebagai penonton, bukan sebagai pelaku. Penonton aja gitu, kan? Yang diminta dari kita kan aksi gitu, ada actionnya. Itu tadi, ya, dibuang dari gang dari tengah jalan karena tuh dil muslimin, karena pohon itu mengganggu kaum muslimin. Allah muliakan sekali laki-laki ini. Mungkin amalan kita, ah, apalagi itu pausatnya ya begitu? Iya. Tapi itu penghargaan yang besar dalam Islam. Karena apa? Karena manfaatnya itu bukan sedikit, bukan kecil gitu. Menyelamatkan ratusan, mungkin ribuan, mungkin jutaan kaum muslimin. Memudahkan mereka. Masya Allah. Oleh karena itu kalau kita punya harta, bagi kita yang punya harta. Dan kita lihat jalan ke kampung kita itu kok banyak belobang. Ya? Jelek, kalau hujan becek gitu dan menyulitkan kaum muslimin sehingga mereka harus pelan kalau jalan. Coba dibangun. Allahu Akbar. Berapa banyak pahala yang sudah dapatkan. Saya membangunnya karena engkau ya Allah. Bukan karena ingin dipuji orang mau banyak harta. Enggak. Allahu Akbar. Itu tabungan anda yang besar. Kalau anda terima bagaimana besar pahalanya. Atau di rumah kita, kita lihat umpamanya terkait dengan kampung di kampung. Enggak ada sumur umpamanya. Enggak ada sumur. Orang e, kalau ngambil air bersih itu jauh gitu. Bahkan kadang-kadang sumur mereka yang ada di rumah pun nggak layak minum. Ya, hanya untuk nyuci pakaian dan nyuci piring umpamanya. Mereka beli. Anda buat sumur yang bagus, yang layak untuk diminum, yang bisa dijadikan untuk e, mencuci dan lain-lain ya. Masya Allah itu. Pahalanya jangan tanya bagaimana besarnya. Memudahkan kaum muslimin. Atau jalannya jelek. Ini biasa jalan kan banyak yang jelek gitu kan. Jadi kesempatan ini menganga terbuka lebar. Pintu-pintu kebaikan itu menganga dan terbuka lebar. Sayangnya kita sebagai penonton aja. Ya udah. Ah gitu ya udah nggak ada action kan gitu. Ah ini yang coba nasihat ini kepada saya pribadi dulu ya, baru kepada antum. Jangan oh Pak Ustaz itu kayaknya udah paten kali. Enggak, saya pun seperti antum. Tapi sama-sama nasihat ini menjadi pil pahit lah. Gitu ya, pil pahit kepada diri saya dan kepada antum semuanya.

untuk sebuah kebaikan yang diajukan kepada mereka, kepada kaum muslimin. Itu artinya menyingkirkan sebuah gangguan dari kaum muslimin itu sebuah kebaikan. Jangan dianggap selalu kebaikan itu bentuknya harus memberi, memberi, ngasih-ngasih, menghilangkan sesuatu yang jelek dari mereka juga itu salah satu kebaikan yang diberikan kepada mereka. Bima yang yang dapat bermanfaat kepada mereka. Min amalin dari per perkara, dari amal, dari beberapa kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan. Walladhiu muslimina al ada wa huwa kama al-khaira naf'a. Dan orang yang dapat menjauhkan kaum muslimin, orang yang dapat menjauhkan kaum muslimin dari gangguan, dari hal-hal yang membahayakan mereka, itu seperti orang yang memberikan kepada mereka kebaikan dan manfaat. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang apa ya? memudahkan urusan kaum muslimin, membuang gangguan atau apapun itu bentuknya, ya itu jangan dianggap, jangan dipandang sebelah mata, jangan dipandang, dipandang remeh gitu. Itu sama dengan orang yang melakukan memberikan kebaikan dan manfaat. Contoh, ada orang yang memberikan bantuan sembako, ada minyak, barangkali minyak makan, minyak goreng, ada indomie, ada susu, ada telur, ada gula, ya ada beras dan ada supermi dan lain-lain sebagainya umpamanya ya. Itu. Itu kebaikan. Dia melakukannya ikhlas karena Allah. Yang kedua ada orang yang mencoba untuk memperbaiki jalan yang rusak. Ada lubang yang ditutupnya. Atau tali air yang uh, kurang bagus dicoba dikoreknya. gitu. Ini sama sebenarnya. Dua-duanya memberikan manfaat. Jadi jangan dianggap, ah ini kan gak ada apa-apanya Iya, tapi memudahkan orang. Melancarkan jalan orang. Itu luar biasa pahalanya. Pakilahuma nafa'al muslimin. Kedua-duanya itu memberikan manfaat kepada kaum ke muslimin. Bukankah orang yang membantu memberikan manfaat kepada muslimin? Iya. Bukankah orang yang me me menghilangkan gangguan dari jalan itu juga memberikan manfaat kepada muslimin? Kaum muslimin? Iya. Wa faza bi thawabillahi wa dan dia telah menang dengan pahala dengan mendapatkan pahala dari Allah wa dan rahmat Allah wa dan keridhaan Allah. Jadi kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, pahala dari Allah, kekuasa apa namanya ini? uh, ridha dari Allah ini sebuah kebaikan yang sangat besar. Wa min huna oleh karena itu kana tawjihun nabawi lil muslimin. Oleh karena itu adalah arahan nabi lil muslimin kepada kaum ke muslimin ya tanawal wajhaini untuk selalu melakukan dua sisi. Ya, jadi uh, atawjihun nabawi ya Arahan Nabi kepada kaum ke muslimin yatanawalu alwajah ini selalu meliputi dua perkara. Apa itu takdimun naf'i wa daf'ud durri? Yaitu takdimun naf'i memberikan manfaat wa daf'ud durri, ya. Yaitu apa? Memberikan menolak ataupun menjauhkan mereka dari yang membahayakan. Ini dudanya bermanfaat. tapi fihi tas'adul jamaah. Maka dengan ada keduanya itu yaitu selalu memberikan manfaat dan menjauhkan mereka dari yang membahayakan tas adul jamaah dengan itu maka sekelompok masyarakat akan bahagia akan senang wa tazdahirul mustamaat dan akan bersinarlah dan akan uh, teranglah al mustamaat masyarakat masyarakat wa tanmu as as awasirul mawaddah wa tanmu awasirul mawaddah dan akan tumbuhlah ikatan-ikatan kasih sayang fil qulub di dalam hati Ya. jadi kaum muslimin dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan dua perkara yang sangat penting. Apa itu? Memberikan manfaat dan menolakkan bahaya dari kaum muslimin. Maka dengan itulah maka masyarakat akan bahagia, sekelompok masyarakat akan bahagia, masyarakat secara keseluruhan pun akan bahagia dan akan tanmu dan akan selalu tumbuh dan akan selalu uh, apa namanya ini eh uh, lestari lah ya awasirul mawaddah yaitu ikatan-ikatan kasih sayang fil qulub di dalam hati. Ikhwati fillanziy Allah taala wa iyakum jami'an. Nanti akan kita lanjutkan selang satu ini jangan ke mana ya tetap di Salam TV Sahabat keluarga Muslim. ikhwati fillah taala wa Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup dua hal ini yaitu selalu memberikan kebaikan dan berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin daripada gangguan. Maka dengan itulah masyarakat akan bahagia, ya, sekelompok masyarakat kecil pun akan senang dan seterusnya dan seterusnya. Dan tumbuhnya ya ikatan-ikatan cinta dan kasih sayang di dalam hati. Wa min hadza tawjihil ali fi daf'il 'anil muslimin ma yarwihi Abu Barzah. Di antara atau jihil ali di antara bimbingan yang sangat tinggi fi daf'il dalam perkara menolak gangguan, menjauhkan gangguan 'anil muslimin dari kaum muslimin ma yarwihi Abu Barzah. Ada riwayat yang disampaikan oleh Abu Barzah. kal yang mengatakan, kul ya Nabi Allah yang mengatakan, wahai Nabi Allah, alimni shay'an antabfiubihi ya Rasul ya Nabi Allah, yani ya Rasulullah, alimni shay'an, ajarilah aku sesuatu, bihi. yang aku bisa mengambil manfaat dengannya, ya Rasulullah ajarkan aku sesuatu dong, untuk bisa aku ambil manfaat dengannya, Qal. Kata Nabi SAW, I'zil al-ada tariqil muslimin. Jauhkanlah, buanglah gangguan dari jalan kaum muslimin. Hadis riwayat muslim. Allahu Akbar. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi dahsyatnya, dampaknya itu kemana-mana. gitu. Maka saya katakan, kita ini sebenarnya kebanyakan peluang kesikitan action. gitu. Action tak ada. Berapa banyak kita lihat jalan kadang-kadang kotor, kadang-kadang ada bambu yang di atas nyangkut, ada pohon, ada kita ngelak-ngelak juga. Gitu. Nggak mau kita singkirkan. Padahal dengan kita singkirkan kan itu orang jadi lancar. Makanya kesempatan kita, jalan macet itu sebenarnya kesempatan kita. Apa yang buat macet umpamanya? Oh ada yang rusak truk Ustaz. Dibantu. Bagaimana cara bantunya? Mungkin ditanya apa yang masalah. Oh ban Pak Ustaz. Ban kami pecah. Jadi serapnya pun nggak ada. Ya kita mungkin bisa ini kan bisa kita bantu mungkin kita punya ban serap ya truk juga kita punya mungkin ya kita mungkin sama-sama supir truk umpamanya ya atau enggak kita sama-sama punya uh, apa namanya ini uh, bus umpamanya atau mobil pribadi ban yang rusak kita bantu oh ada bocor pausat ban tapi enggak ada pula dongkrak ini ya kita tawarkan dongkrak kenapa karena untuk memudahkan dengan dia bisa jalan nanti kan semuanya jadi nggak macet lagi. Yang tadinya dua arah jalan itu ini jadikan satu arah. Kenapa? Karena tertutup di sini. gitu. Jadi istilahnya apa ya? Sistem buka tutup jadinya kan. Ini dulu ditutup, ini jalan. Ini sebelah sini jalan, yang lain kan begitu. Kenapa? Karena ada kerusakan mobil di sini. Minimal, minimal. Kalau rusak mobil itu agak di tengah jalan, minimal kita berikan ide dan kita bantu. Tentu bukan hanya ide aja, kita bantu juga. Wahai yuk, yuk, yuk kita pinggirkan sedikit yuk mobilnya ini biar nanti yang lain agak lapang jalannya. Subhanallah. Masalahnya kita ini itu tadi terlalu banyak kesempatan itu menganga, tapi kita biasa-biasa ya, saja -biasa begitu. Ya, biasa-biasa lah. Ah, gitu kan. nggak mau merebut peluang itu dengan baik. Masalahnya kan di situ. Makanya ikhwati fillah azhni Allah taala wa iyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia, mari sama-sama kita apa ya saling mengingatkan saling membantu untuk melakukan hal-hal yang baik ini yang kita melakukannya beberapa saat tapi pahalanya itu luar biasa besar ya kata Nabi gampang aja izilil tariqil muslimin buanglah singkirkanlah jauhkanlah gangguan ya dari jalan kaum muslimin apa gangguannya banyak tadi itu mungkin jalan kurang bagus itu gangguan atau ada kayu yang menghalangi itu gangguan atau ada batu atau ada lubang itu gangguan semua. Hilangkan itu gangguan. Kalau batu ya pinggirkan, kalau kayu dipotong, kalau dia lubang disisip gitu. Allahu akbar. Ini perkara-perkara yang mudah sebenarnya, tapi ya itu tadi kita juga nggak punya semangat, nggak punya perhatian, nggak mau kita nyari pahala dan seterusnya dan seterusnya ya. Wa riwayatin dan dalam riwayat lain, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ini hadis riwayat Muslim tadi yang kita bacakan ini. Dalam satu riwayat, ya, kata Abu Barzah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepadaku ala amalin, tunjukkanlah kepadaku semua amalan. Tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yudkhilunil jannah yang dapat memasukkanku dalam surga." Qal Amitil ada anitorik laka sodaqatun. buanglah gangguan dari jalan maka itu bagimu adalah sebuah sodakah hadis riwayat al Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasiatan. Ya, gampang aja. Amitil adza tariq fahuwa huwa Jauhkan buanglah gangguan dari jalan itu adalah sedekah bagimu. Gampang kali nyari sedekah itu. Iya, masalahnya kita menganga ini. Semuanya menganga. Apanya menganga Pak Ustaz? Kebaikan ini. Tapi kita kan enggak ada action gitu. Biasa-biasa aja. Ya, ini masalah. Kita jalan 2 km aja mungkin banyak lubang yang sudah kita lewati. Adakah kita tergerak untuk melakukan menyisipnya? Adakah kita, kadang-kadang jalan kita ada air yang banyak di situ. Sehingga kadang-kadang sebagian kaum muslimin ters tersakiti. Mungkin ada orang yang lewat kencang, nggak pelan-pelan akhirnya uh, ke, mencrot air itu ya. Uh, apa namanya kecipratan dia airnya jadi kotor pakaiannya, jadi susah dia, jadi kepayahan dia, jadi kesulitan dia, jadi... Uh, bingung dia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita kan biasa-biasa aja, nggak tergerak. Nah ini masalah, ada masalah berarti di diri kita ini. Ya, oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Barzah bertanya, Dulaniyar ala amalin yang jannah, ya Rasul tunjukkan kepada aku satu amalan yang dapat masukkan aku dalam surga gampang sekali, mudah. Amin titil ada anitariq. Buanglah gangguan dari jalan. laka sadaqah itu sedekah bagimu. Faayu mujtama'in raqin mujtama' alladhi islam maka adakah masyarakat yang bersih yang suci yang sangat tinggi dari masyarakat yang dibangun oleh Islam ada ada enggak masyarakat adakah satu masyarakat di sana yang bersih yang suci, yang suci Hadal Mustama masyarakat yang ya benihil Islam yang dibangun dari Islam nggak ada lihat kesempurnaan ajaran Islam dari awal sampai akhir tidak ada jadi kalau orang-orang yang tidak suka dengan Islam tidak suka dengan ini kita pertanyakan anda tidak sukanya dari apa dari perkara mana anda tidak suka konsep bersuci saja Islam itu luar biasa belum lagi konsep tentang bagaimana membantu orang mungkin uh, orang akan uh, gampang ya mengatakan Oh begini bantu orang Masya Allah, Islam itu sangat komprehensif dalam membantu orang. Hatta gangguan di jalan pun itu dianggap sebagai sebuah kebaikan yang besar. Orang kan kadang-kadang menganggap kebaikan itu kalau hanya memberikan bantuan, makanan, minuman, uang gitu kan. Padahal sebenarnya dengan kita memudahkan mereka, membuang gangguan, membuang hal-hal yang dapat menyakiti mereka, itu juga sama faedahnya. Masalahnya kita kan kadang-kadang apa ya nggak mau yang kayak gitu-gitu itu tadi karena keikhlasan kita itu masih rendah kalau keikhlasan kita sudah tinggi, justru kayak gini gini kita cari. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa menjaga amal soleh kita ini. Kalau kebaikan yang kita kasih, kita tebar. Oh, suka sodako, suka impak. Orang akan ini kan. Mudah orang untuk memuji kita. Tapi kalau orang ini mungkin ah, pekerja apanya itu. Buang-buang jalan, buang-buang sampah apa. Orang galang-galang enggak, enggak, enggak menganggap perkara kecil. Remeh-temeh gitu. Padahal itu adalah amal yang besar di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rupanya yang masyarakat yang dibangun oleh Islam itu id yulqi fi hissi kulli fardin ketika Islam mengajarkan kepada setiap hissi kepada setiap uh, apa namanya ini individu It, uh, fi hissi dalam perasaan setiap individu ya fi kulli fardin kulli fardin setiap individu fihi ana min al amal salihah allati min minallahi ya wa tudkhilu sahibahal jannah ima tatal ada an tariqin nas karena id yulqi karena Islam telah mengajarkan telah menuntun bihisin dalam setiap perasaan dalam setiap sanubari kulli fihi setiap individu dalam Islam apa yang diajarkan Islam itu apa yang dituntunkan rupanya anna minal amalis salihah bahwa diantara amal-amal saleha itu allati tuqarribu minallah yang mendekatkan seorang itu kepada Allah wa tudkhilu sahibahal jannah dan memasukkan pelakunya ke dalam surga imatatul adha anit tariqin nas yaitu membuang gangguan dari jalan manusia Allahu akbar ya luar biasa inna Musta'mal muslimin alladhi ta'ishu fihi amsalu hadhi tawjihat at tarbawiyah al-aliyah nabidatan mutadaffiqatan fin nufus sesungguhnya masyarakat kaum muslimin yang hidup di dalam masyarakat itu Amsal di taujihad yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu seperti jihad seperti arahan-arahan uh, arahan ini arahan-arahan arahan yang sangat edukatif yang sangat bernilai pendidikan al al yang sangat tinggi nah botan mutadab kekotan pemimpus yang selalu bergetar yang selalu uh, apa namanya ini bergetar yang selalu uh, ada ya Pinnopus yang ada akan selalu ada di dalam jiwa. Artinya, masyarakat kaum muslimin yang hidup di sini selalu hidup tau jihad tarbawiyah ini, arahan-arahan arahan yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan yang sangat tinggi itu membuat hati kaum muslimin akan selalu bergetar, akan selalu tergerak untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun menurut orang itu sesuatu yang kecil, di antaranya apa? Menggang, membuang me, me, gangguan dari jalan. Apakah duri, apakah kayu, apakah batu, apakah sampah, apakah apapun itu? Allahu Akbar. akbar. arqa Musta'mail ardi bila robin itu termasuk masyarakat yang sangat tinggi di muka bumi ini, tanpa ada keraguan lagi. Inilah sebenar, sebenarnya sebuah peradaban manusia yang paling tinggi dan paling monumental. Bukan orang-orang yang, uh, oh, bangunannya tinggi, Pak Ustaz, Apa bukan ini? Ini, 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 masyarakat yang paling tinggi peradabannya adalah manakala masyarakat itu membuang sebuah e, hal yang kecil, ya, dari hal-hal e, yang dapat memudaratkan atau membahayakan manusia. Artinya, di sini, apa bisa kita berikan kesimpulan bahwa perkara sekecil ini pun diatur dalam Islam? Perkara sekecil ini pun dimotivasi oleh Islam. Perkara yang begini pun diatur dalam Islam. Apalagi yang besar-besar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, kalau kita mengambil konsep Islam dalam semua kehidupan, hidup dan kehidupan kita, kita akan menjadi orang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Ikhwati fil Allahu ta'ala wa jamian. Waktu kita ya sudah berakhir. Insya Allah ta'ala kita akan dipertemukan oleh Allah. pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam wa barakallahu lana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.